kali ini aku akan unboxing hasil dari Shopee Haul 99 kemarin. Nah, ada beberapa paket ya hari ini. Aku beli kebutuhan rumah tangga sama untuk kebutuhan dekor rumah ini. Yuk kita lihat barang apa aja yang aku beli. Check it out. Oke guys, jadi kita buka paket yang pertama. Ini aku beli pajangan dinding. Jadi dia kayak estetik gitu, harganya satunya adalah 5.043 perak. Nah, ini aku beli 3 biji. Dia itu kayak mendukung banget buat suasana estetik gitu ya, kalau temanya estetik. Nah, aku beli 3, motifnya tanaman semua. Lanjut, kita buka paket yang kedua. Ini aku beli meja nakas untuk di samping tempat tidur. Aku beli di Furnikita dengan harga Rp154.000. Di nakas ini ukurannya cukup kecil, panjangnya cuma 33, tingginya 40 cm. Nah, ini kita rakit sendiri, udah ada petunjuknya. Nah, nanti ini akan terbentuk seperti itu gambarnya. Paket yang ketiga, aku beli pot panjang warna putih. Ini ukuran 50 cm. Terus aku beli juga pot dinding warna putih. Untuk pot panjangnya, aku beli 2, satunya itu harganya sekitar 19 ribuan. Nah, kalau untuk pot dindingnya, aku beli 6 ribuan satunya. Untuk video selanjutnya, rencananya aku mau bikin taman indoor gitu sih. Ditunggu ya. Oke lanjut, kita buka paket selanjutnya. Ini aku beli filter akuarium, filter atas gitu, merek Armada, harganya 45 ribu. Jadi mau aku ganti untuk filter yang lama pakai ini, karena filter aku yang lama itu kecil dan ya cepet kotor gitu jadinya akuariumnya. Padahal mereknya sama-sama Armada sih. Jadi kalau filter atas ini lebih gampang aja kayaknya bersihinnya. Nah ini ada isinya, ada selangnya, udah sama pompanya juga, gitu. Paket selanjutnya, aku beli poster untuk belajar anak aku. Aku beli 2 poster, satunya itu 10.000. Jadi yang pertama tentang kalimat thayyibah dan yang kedua itu tentang perilaku terpuji. Nah, ini dia posternya. Jadi ini tentang kalimat thayyibah. Nah, ini dia posternya. Ini bagaimana kita mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah, Allahu Akbar, Subhanallah, dan lain-lain gitu. Gambarnya juga cukup bagus ya, warnanya lucu, soft gitu. Nah, ini aku beli dari Baik Groba. Terus kemudian poster yang kedua itu adalah tentang perilaku yang baik. Bagaimana kita berbagi, bilang permisi, bagaimana kita ketika harus berlang terima kasih, gitu deh. Tolong, sayang. Sebelumnya juga aku udah beli beberapa poster, sama belinya juga di toko ini. Nanti aku mau pajang di dinding. Oke, selanjutnya adalah paket aku. Ini tuh apa ya? Nah, ya ini dia belt drawer. Jadi buat ngunci si laci. Nah, anak aku kan suka narik-narik laci gitu deh, berantak-berantakin isinya. Dan ini berguna banget sih kalau menurut aku. Lanjut, ini adalah spons. Aku beli di Elf by Ilflum, apalah itu. Ini spons cuci piring yang estetik gitu deh, warnanya abu-abu. Terus juga gak semua estetik. Dan ini bener-bener enak gitu loh digenggamnya, aku udah beli. Jadi aku mau stok lagi. Ini bagian yang kasar, terus ini bagian yang halusnya. Nah, ini juga Mama Lemon Stain Remover aku beli buat bersihin pantat panci aku yang udah kotor, harganya 12.000. Ini aku beli di Alfamart, belum ada ya, jadi aku beli online aja biar pantat panci aku tuh mulus lagi kayak pantat bayi. Gak ada yang possible sih kayaknya. Nah, ini juga untuk membantu buat bersihin pantat panci. Ini adalah perkarbonat ya, sorry. Ini harganya 28.000 sekilo beratnya.
Jadi ini harus pakai air panas dulu gitu deh. Jadi yang pertama pakai itu dulu, perikarbonat. Kemudian abis itu digosok mama lemon. Abis itu benar-benar harus digosok terus pakai yang kasarnya. Gitu deh. Selanjutnya adalah paket aku dari Shopee juga. Ini aku beli di Official Abbott, harganya Rp260.000 lagi promo banget sumpah, twin pack. Jadi aku beli susu 2 biji. Dan emang kalau lagi promo angka kembar itu promonya gede-gedean. Dan aku gunain buat belanja bulanan pada saat tanggal itu. Ya lumayan lah promonya, biasa mak-mak. Nah kalau yang ini aku beli di JDID. Aku beli popok Baby Happy 3 biji, semua totalnya Rp124.700. Ternyata di JDID juga promonya gila-gilaan kalau saat tanggal kembar. Udah gitu pakai segede gini tuh gratis ongkir. Kemudian ini bahan-bahan pokok ya, kayak kecap. Kecapnya juga lagi promo. Kemudian aku beli molto hijau, nih molto hijau wangi banget. Aku beli Mama Lemon, soklinnya juga wangi banget ini deterjennya. Terus aku masing-masing stoknya 2 ya. Gak usah banyak-banyak, gak muat rumahnya. Kemudian One Push Vape. Lanjut, ini aku beli karpet sintetis. Karpet sintetisnya Rp94.000, 1 kali 1 meter. Aku beli 2 biji, jadi 2 kali 1 meter ya. Ini modelnya karpet rumput golf gitu. Gak begitu halus sih, dan gak begitu tebal, cuman ya lumayan lah buat ijo-ijo. Nah ini juga rencananya aku mau bikin buat taman indoor di belakang. Kebetulan pas aku lagi ngetek video, ada paket satu lagi datang. Jadi aku terima dulu. Nah lanjut aja deh, kita unboxing lagi satu paketnya. Aku beli Design Plaza ID, ini highlighter. Terus aku juga beli pulpen Sarasa Gel, sama penghapus. Semuanya warna biru aku beli. Ini aku pengen coba dulu warnanya. Dan wah, ternyata bagus juga warnanya ya. Aku sengaja beli warna biru semua. Aku nanti mau kumpulin jadi satu. Biasalah, cinta biru. Oke guys, sekian video aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.